karramatullah ta'ala dirahmatihi. Amin. Wasamikuhu ada di tempat itu nasihal ibadi fi bayani al-fazi mundihati al-istihdadi liyawmil ma'adi wa as'alullah al-karim ayat fa'ana bihi al-muslimin wa ayat fa'ana ini guru kita yang mulia Al-Alama Al-Imam Nawawi Tanggal Al-Bakani orangnya udah gak ada tapi ditulisannya masih sempet-sempetnya ngedoain kita yang belajar subhanallah. Ini yang banyak kudu ditelaah, kudu diikuti sama anak muda sekarang. Betapa orang tua itu luar biasa mikirin generasi setelahnya. Nanam pohonan enggak dipikirin yang makan dia, tapi bagaimana anak cucunya. Meski dalam menjahili ini luar biasa, kan enggak dipikirin. Kalau yang tua-tua, mohon maaf lahir batin, udah aliran putih. Ya, Bapak Yusufnya udah aliran putih juga dipikirin itu. Enggak dipikirin, yang dipikirin apa? Bagaimana generasi setelahnya tetap mau mengumandangkan kalimat tasbih, tahmid, tahlil dan takbir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disampaikan Al-Alamah Al-Imam An-Nawawi Tanggal Al-Baghdadi, mudah-mudahan semua yang hadir, yang bainil muslimin, siapapun dia, bapak-bapak, ke ibu-ibu, ke orang tua, ke anak muda, ke anak kecil, ke semuanya, wa ayyaj'alahu dakhiratan ila yaumiddin. Semoga apa yang kita baca, kita pelajari itu jadi saham, jadi tabungan sampai kapan? Yaumiddin, sampai akhirnya Allah panggil kita untuk mempertanggungjawabkan segala amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua lulus dari mahkamahnya Allah. Amin ya rabbal alamin.